Pemirsa, MNC Peduli kembali menggelar operasi hernia dan katarak gratis untuk masyarakat di Jawa Tengah. Operasi ini diharapkan dapat membantu pasien kurang mampu untuk kembali menjalani hidup secara normal. MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong menggelar operasi katarak dan hernia gratis bagi warga prasejahtera di Kebumen, Jawa Tengah. Operasi yang diikuti oleh warga dari beberapa daerah ini digelar untuk meringankan beban mereka yang kini juga terdampak pandemi COVID-19. Mudah-mudahan bisa sembuh seperti semula. Terima kasih kepada MNC Peduli yang sudah menyelenggarakan operasi gratis. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Rumah Sakit PKU Gombong, Muhammadiyah Gombong, dan terima kasih juga kepada MNC Peduli yang ikut membantu meringankan beban saya. Operasi gratis ini merupakan program rutin yang dilakukan oleh MNC Peduli dan Rumah Sakit Muhammadiyah Gombong untuk membantu sesama. Mudah-mudahan kerjasama bakti sosial ini akan semakin ditingkatkan, baik dari segi jumlah pasien maupun kegiatan. Tentunya di tengah-tengah pandemi ini banyak yang bantuan disalurkan kepada penanganan COVID-19, namun yang kita ketahui masih banyak kebutuhan masyarakat prasejahtera, terutama untuk operasi-operasi massal seperti hernia dan katarak ini. Bakti sosial MNC Peduli tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan menyisihkan penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johar Toyo, iNews melaporkan.